Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Satker ya, Satuan Kerja P2P Gorontalo. Kemudian juga yang kami hormati, ini sudah dituliskan semua Masya Allah, supaya tidak salah menyebut ya. Yang saya hormati dan saya muliakan, apa ini kepanjangan PPK, Rusun Rusus ya, PPK Rumah Swadaya yang kami hormati juga. Kemudian juga Bendahara Satker ya, penyediaan perumahan Gorontalo. Bapak Ibu staf Satker penyediaan perumahan Provinsi Gorontalo yang kami muliakan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu habis waktu kita, sudah mau buka puasa. Ala kulli hal, ya bagi kita tidak terlalu penting ya. Kita insya Allah, saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu saya harus dicumu, saya harus disebut nama saya. Ya kan pernah ada kisah, ada orang tidak datang di undangan pesta perkawinan. Kenapa tidak datang kemarin? Ya, nama saya tidak ditulis haji di depan. Ya. Ala kulli hal, saya mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu Bapak Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa di hari yang ke-18 ya. Hari ini hari ke-17 ya. Hari ke-17. Ada yang sudah 18 juga, mungkin sudah duluan satu hari. Ada ya. Alhamdulillah, yang penting masih berpuasa. Hari ini 18 atau 17, yang penting masih berpuasa. Karena ada orang yang cuma berpuasa 3 hari setelah itu sudah selesai. Ya. Ada orang yang cuma 3 hari kemudian sudah tidak berpuasa lagi. Tapi kalau dia datang ke kantor, dia berpura-pura berpura-pura puasa. Ya, bibir kering, loyo. Padahal sebelum berangkat sudah sarapan. Ada yang seperti itu? Insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah. Karena ini berkaitan dengan apa yang akan menjadi materi kita juga, Bapak Ibu sekalian. Menjadi ASN yang apa tadi? Jujur dan amanah. Ya, di bulan suci Ramadan, bagaimana kita keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar menjadi ASN yang jujur dan amanah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejatinya memang bulan suci Ramadan ini menjadi madrasah buat kita. Madrasah itu bahasa Arab artinya sekolah. Ya. Kenapa dikatakan sekolah buat kita? Karena memang Ramadan ini harus memang dia menjadi sesuatu yang mendidik buat kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita orang-orang yang saya tidak butuh lagi didikan, saya orang ya berpendidikan, bukan. Mendidik kita untuk apa? Mendidik kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ramadan ghayyarani. Ada istilah dari sebahagian para ulama kita Bapak Ibu, mereka bahasakan dengan Ramadan ghayyarani, atau bisa dibalik juga ghayyarani Ramadan. Ramadan telah merubahku. Ya, Ramadan telah berhasil merubah diriku. Yang sebelumnya di luar bulan suci Ramadan kita semua insyaallah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tapi di bulan suci Ramadan, apalagi setelah keluar bulan suci Ramadan, kita harus jadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, ada tiga jenis manusia sebelum kita masuk ke materi ini, ke tema yang diberikan. Ada tiga jenis manusia yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan perubahan hidupnya, perubahan dirinya. Ada orang, kata para ulama kita, ada orang yang jika dia hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia berada dalam jurang kebinasaan, berbahaya. Tidak ada perubahan sama sekali, hari ini sama dengan hari kemarin, itu berbahaya. Seandainya hari ini sama dengan hari kemarin dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Artinya dia hari ini tetap sholat sama dengan hari kemarin dia sholat. Alhamdulillah, itu bagus. Tapi yang jadi persoalannya adalah hari ini sama dengan hari kemarin dalam hal keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hari kemarin dia tahu dia telah melakukan dosa dan hari ini dia lakukan lagi dosa yang sama. Padahal dia sudah mendapatkan peringatan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kata para ulama berada dalam jurang kebinasaan. Satu langkah lagi dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ada jenis manusia yang kedua. Ada jenis manusia yang kedua. Dan ini lebih buruk lagi daripada yang pertama, yaitu orang yang hari ini lebih buruk kondisi dan keadaannya daripada hari kemarin. Na'udzubillah. Tapi dari dua kondisi ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita melangkah kepada kondisi yang ideal yang ketiga, dua kondisi ini, kondisi yang sama hari ini dengan kemarin, kondisi yang lebih buruk daripada yang kemarin, dua kondisi ini selama dia adalah manusia dan dia masih hidup, belum meninggal dunia, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seperti kondisi yang ideal yang ketiga. Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam agama kita tidak ada istilah terlambat untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah terlambat. Seandainya saya atau kita semua berada pada kondisi yang pertama dan kedua tadi yang saya sebutkan, maka tidak ada istilah terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti kondisi yang ketiga, kondisi yang baik. Jangan menjadi seperti sebahagian orang, Bapak Ibu. Ada orang, sebagian orang merasa kalau dia sudah terjatuh ke dalam satu perbuatan yang sangat menjijikkan misalnya, atau sangat menyedihkan, atau sangat memalukan, ada sebagian orang mencari jalan pintas bunuh diri. Dia beranggapan bahwa dengan itu selesai urusannya. Tidak. Justru itu menambah urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman seperti kita semua, insyaallah taala, ketika dia berada dalam satu kondisi di mana dia merasa bahwa dia sama saja seperti kemarin atau lebih buruk daripada kemarin, dia akan ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Nabi Muhammad, ini Allah perintahkan kepada Rasul kita, kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada orang-orang yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar hari ini sama dengan kemarin, atau hari ini lebih buruk daripada kemarin, buruk sekali. Melampaui batas itu semua keburukan sudah dia bikin, sudah dia lakukan semua keburukan. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tinggal kita mau minta ampun atau tidak. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya dan kita semua, tidak ada kita ini yang suci, benar-benar suci di hadapan Allah. Masing-masing tahu di antara kita ada kesalahan-kesalahan kita yang kita tidak mau orang lain tahu. Ada dosa dan kesalahan kita, kelalaian kita yang kita sangat malu kalau orang lain tahu kesalahan tersebut.
Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha mengetahui, Allah tahu apa yang kita malukan kepada orang lain itu, apa yang kita tutupi dari orang-orang lain itu, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan kepada kita untuk memperbaiki semua itu, Bapak Ibu. Itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu sudah paten dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni seluruh dosa. Cuman kadang ada hamba-hamba Allah yang tidak mau segera minta ampun kepada Allah kalau dia berbuat salah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah yang dimaksudkan dengan tema kita sebenarnya. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, mungkin 11 bulan yang lalu, selama 11 bulan sudah sangat banyak kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan, Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk merubah kita menjadi orang yang ketiga tadi. Menjadi orang yang ketiga seperti apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Seandainya hari ini saya terjatuh ke dalam dosa menjadi lebih tidak baik daripada hari kemarin, maka bagaimana caranya supaya saya merubah hari ini menjadi lebih baik meskipun saya sudah terjatuh ke dalam kesalahan? Yaitu segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Ini kabar gembira sebenarnya buat kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang berbuat kesalahan sebesar apapun kesalahannya, ketika dia benar-benar jujur bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dan merubah kesalahannya menjadi kebaikan. Itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, membunuh, berzina, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tiga dosa besar ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam di akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Membunuh, berzina, na'udzubillahi min zalik, kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min zalik. Setelah menyebutkan tiga dosa besar ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat, jujur mau dia bertobat dengan tiga dosa tersebut, dia sudah bikin, dia sudah lakukan, illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat, wa amana, dan dia benar-benar mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila amalan saliha, dan setelah itu dia ikutkan dengan benar-benar mau beramal soleh, dosa yang dia lakukan menjadi apa, menjadi motivasi dan menjadi dorongan tersendiri buat dia melakukan amalan soleh. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang yang seperti ini kata Allah adalah orang yang keburukannya Allah ganti menjadi kebaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah yang saya maksudkan Ramadan ghayyarani, Ramadan berhasil merubah diriku. Karena semua keburukan yang tidak ada satupun manusia tahu tentang keburukan kita, jika kita benar-benar bertobat kepada Allah SWT, Allah ganti menjadi kebaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu fungsinya Ramadan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ramadan mendidik kita, Bapak Ibu, menjadi pribadi-pribadi Muslim yang jujur dan amanah. Menjadi pribadi-pribadi Muslim yang jujur dan amanah, dan lebih spesifik lagi menjadi aparat sipil negara, atau menjadi ASN yang jujur dan amanah. Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Biasanya lafadznya seperti itu. Nabi katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bini Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Semua amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, hamba-hamba Allah, semua itu adalah untuknya. Maksudnya pahalanya langsung kembali kepadanya. Bagaimana itu? Al hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah, satu kebaikan yang dia lakukan, aku akan balas menjadi 10 kebaikan. Itu langsung dari Allah.
illas saum, kecuali puasa. Nah, ini kita masuk ke materi yang ini Bapak Ibu. Mohon diperhatikan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Saya yakin sekali lagi, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, ya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang yang baik, ah saya tidak perlukan materi seperti ini, saya sudah menjadi orang baik. Bukan, tidak Bapak Ibu. Justru ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, maka kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya sebenarnya sangat terganggu kalau sedang mengisi materi kemudian yang lain cuma pegang HP. Ya. Bisa diperhatikan ya. Beliau tidak dengar karena hati itu tidak di ya. Baik, karena fokus kita kalau lagi fokus ke sesuatu pasti tidak akan fokus ke yang lain Bapak Ibu, ya. Saya mohon bisa difokus dulu ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, seandainya tidak ada manfaat materi kita pada sore hari ini kecuali malaikat mencatatkan pahala kita bermajelis ilmu, itu sudah cukup. Ya, itu sudah sangat cukup. Malaikat mencatatkan kapan lagi kita bisa bermajelis ilmu dengan kesibukan Bapak Ibu. Kapan kira-kira Bapak Ibu hadir di majelis taklim? Ada waktu? Mungkin tidak ada waktu. Pulang kerja sudah capek mengurus suami, mengurus istri, ya, dan seterusnya. Bapak-bapak, ya, mungkin tidak ada waktu kita majelis ilmu. Alhamdulillah kita bisa bermajelis ilmu sekarang sore hari ini. Seandainya tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali malaikat tulis kita termasuk orang yang menuntut ilmu agama pada hari ini, itu sudah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai malaikat menulis kita menuntut ilmu agama tapi main HP. Kira-kira bagaimana laporan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nantilah ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Baik, mohon maaf. Bapak Ibu, puasa. Saya kembali ke hadis qudsi tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua amalan anak cucu Adam itu untuknya. Satu kebaikan kata Allah aku balas menjadi 10 kebaikan. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Allah. Kita ini Bapak Ibu, kalau mau pikir dan mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua, ya. Siapa kita sehingga mendapatkan balasan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas sebenarnya. Kenapa? Amalan yang saya lakukan ini masih kurang sempurna ya Allah, tapi Engkau balas menjadi 10 kebaikan. Amalan yang kita lakukan kurang sempurna. Solat kita, banyak pikiran kita di luar daripada di solat. Ketika kita angkat takbir, sudah mulai datang pikiran berbagai macam daripada solat atau ayat yang dibacakan oleh imam. Ya. Bahkan mungkin tidak jarang di antara kaum muslimin, imam baca agak panjang, muncul penyakit batuk. Padahal sebelum solat tidak ada batuk, setelah solat hilang batuknya. Batuknya muncul pada saat solat. Subhanallah. Ya. Subhanallah, itulah kita hakikatnya manusia Bapak Ibu yang kami muliakan. Makanya Ramadan benar-benar harus merubah diri kita menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah katakan satu kebaikan akan Dia lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Illas saum, kata Allah, kecuali puasa. Kenapa dengan puasa? Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan oleh seorang hamba hanya untuk diriku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi Allah tidak katakan pahala puasa itu 10 kali lipat. Allah sembunyikan. Allah katakan hanya aku yang akan membalasnya. Kita tidak tahu balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tentang puasa tersebut. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa Allah katakan demikian? Sambungan dari hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala katakan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa sampai Allah yang akan membalas? Tidak dikatakan berapa balasannya yang pasti sangat besar karena Allah simpankan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kata Allah, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya di siang hari karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang saya ingin katakan adalah bukankah makan dan minum itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, mubah? Ya. Di luar Ramadan kan kita makan, kita minum kapan saja kita mau makan, tidak ada orang bisa melarang. Kapan saja kita mau minum, tidak ada orang bisa melarang. Berhubungan suami istri, mohon maaf, ya, mau di siang hari, di pagi hari, di malam hari, satu hari 3 kali, satu hari 4 kali, seperti resep dokter misalnya,
Siapa yang melarang? Istri saya halal, tidak ada yang melarang. Tapi subhanallah Bapak Ibu, ketika Allah SWT melarang itu kita lakukan di siang hari, kita tunduk. Padahal sebelumnya dibolehkan oleh Allah SWT. Ini sebenarnya yang ingin saya sebutkan dan saya sampaikan Bapak Ibu. Sesuatu yang sebenarnya halal saja untuk kita lakukan, lalu kemudian di siang hari di bulan Ramadan tiba-tiba menjadi haram kita lakukan, kita tunduk. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang memang pada dasarnya diharamkan meskipun di luar bulan suci Ramadan? Bisa sampai kira-kira Bapak Ibu? Ya. Sesuatu yang di luar bulan Ramadan, makan, minum, mohon maaf, berhubungan suami istri, apalagi misalnya, dan sebagainya, ya, dihalalkan bagi kita di luar bulan Ramadan, tapi begitu datang bulan Ramadan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani melakukannya. Bahkan subhanallah, seandainya ada di antara kita yang sedang bersendirian di rumah, semua orang sudah keluar rumah, kemudian dia buka kulkas, masya Allah ini warna sirup, ini menggoda sekali, dan sudah ada bintik-bintik airnya, pertanda sudah sangat dingin, ini segar sekali kalau saya minum ini, ya. Siapa yang tahu kalau saya minum? Saya minum kemudian saya isi lagi, kemudian dikocok-kocok jadi sirup semula, taruh lagi, orang-orang pulang mereka buka masih ada sirup. Mereka tidak tahu sudah habis setengah tadi. Tidak ada yang tahu. Tapi apakah kita berani melakukannya Bapak Ibu? Meskipun orang tidak melihatnya. Saya yakin orang yang beriman tidak berani melakukannya. Kenapa dia tidak berani melakukan? Karena begitu dia buka, dia mau ambil. Astagfirullah, Allah melihat saya. Ya. Dia langsung merasa, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat saya. Maka dia tinggalkan hal tersebut. Ini sesuatu yang pada dasarnya halal di luar bulan Ramadan, tapi kemudian kita tinggalkan, kita tidak mau menyentuhnya. Karena kita tahu sekarang belum waktunya, sekarang Allah larang saya. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang memang pada dasarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang kami muliakan. Di sini kata para ulama kita, Ramadan dan secara khusus puasa di bulan suci Ramadan itu melatih kejujuran seorang hamba. Melatih kejujuran dia, dan jujur itu yang paling penting Bapak Ibu. Sebelum jujur dengan diri sendiri, sebelum jujur dengan orang lain, jujur dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama kita, siapa yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan jujur dengannya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia untuk selalu jujur di kalangan manusia dan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah Ramadan tujuannya, melatih kejujuran kita dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat, selalu berada di sisi kita Bapak Ibu. Selalu berada di sisi kita, ya. Yang selalu mencatat semua perbuatan kita, dan dia atau malaikat itu mengetahui semua yang kita lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti, ketika masing-masing manusia mendapatkan catatan amalannya, ya, setiap manusia mendapatkan catatan amalannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, saya yakin insyaallah Bapak Ibu rajin baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi, Allah sebutkan ketika mereka menerima catatan amalan mereka, kemudian mereka mulai membuka lembaran-lembaran catatan amalan tersebut, tiba-tiba ada di antara mereka yang berucap, "Mali hadzal kitab? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Mereka mengatakan, "Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tertulis." Mereka dapati semua yang mereka amalkan dan lakukan di muka bumi, semuanya ada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Allah tidak menzalimi seorang pun pada hari itu. Apa yang kita lakukan di dunia, mau itu berkaitan dengan pekerjaan kita, ya, mau itu berkaitan dengan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan diri kita sendiri, semuanya Bapak Ibu akan kita dapatkan tercatat.
Bukankah kita semua hafal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, ya, di akhir dari surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan sekecil dzarrah, dia akan dapatkan balasannya, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil dzarrah pun dia akan lihat balasannya. Apa itu dzarrah? Bukan jagung, bukan juga debu, ya, ada lagi yang lebih kecil kata para ulama. Mereka menafsirkan dzarrah adalah sigharun naml, anak semut. Saya mau tanya, dapat hadiah, ya. Hadiahnya buka puasa gratis. Yang bisa jawab, adakah di antara kita yang sudah pernah melihat anak semut? Yang kita lihat adalah semut. Kita tidak pernah melihat bagaimana anak semut, ya. Yang kita sering lihat adalah telur semut dan semut. Tapi kita tidak pernah melihat semut itu menetas, ya, telurnya menetas, kemudian keluar anak semut kecil-kecil, kemudian tiba-tiba jadi dewasa, pergi ke sekolah, ya. Kita tidak pernah melihat itu, Bapak Ibu. Yang kita nonton adalah manusia semut, ya, laki-laki semut. Kita tidak pernah melihat, kata para ulama, sigharun naml, anak semut, itulah dzarrah. Salah satu tafsiran para ulama. Jadi seandainya ada kebaikan yang Bapak Ibu lakukan sebesar anak semut, itu kita akan lihat balasannya. Meskipun orang lain tidak tahu kalau kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tahu dan tercatatkan, Bapak Ibu. Dan sebesar anak semut pun keburukan yang kita lakukan, kita sembunyikan keburukan tersebut, kecurangan, ketidakadilan, ya, kemudian apa? Apalagi namanya? Ya. Ketidakjujuran kita, kita sembunyikan sebesar anak semut pun, kita akan lihat balasannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada orang merasa dia melakukan, ya, sesuatu di dunia ini berbentuk kezoliman. Berbentuk kezoliman itu misalnya mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar, misalnya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian dia merasa aman-aman saja. Allah SWT telah mengancam dia di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan pernah menyangka Allah itu lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Allah hanya menunda saja balasan untuk mereka pada hari di mana semua mata terbelalak menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala macam kezaliman yang kita lakukan, ya, apakah itu berkaitan dengan uang, ya, apakah itu berkaitan dengan misalnya sogok menyogok, ya. Saya terus terang berbicara seperti ini karena biasanya, ya, biasanya kita dapat banyak tawaran yang seperti itu, ya. Biasanya kita akan dapat banyak godaan, yang berkaitan dengan sogok menyogok, yang berkaitan dengan kecurangan-kecurangan yang lainnya. Kemudian kita digoda oleh syaitan, dan kemudian setelah itu kita melakukannya, kemudian kita merasa aman-aman saja. Sesungguhnya kita merasa aman dari manusia, tapi kita tidak merasa aman dari Tuhannya manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang semestinya kita harus merasa takut dari Tuhannya manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada kita malu kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada malu kepada manusia. Bapak Ibu, ada satu ungkapan Syekh Ali Tontowi yang perlu untuk selalu kita tanamkan di dalam diri-diri kita, Bapak Ibu. Ya, saya dan juga kita semua. Ini materi untuk saya dan untuk kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Syekh Ali Tontowi berkata begini, jika suatu ketika syaitan datang membisikkan kepadamu, menggoda dirimu untuk istirahat dari beribadah kepada Allah, sudah istirahat saja, sudah terlalu banyak ibadah yang kamu lakukan,
Ya, kasihan kamu juga capek. Sudah terlalu banyak ibadah yang kamu lakukan. Syaitan datang menggoda kita untuk meninggalkan ibadah, istirahat dari ibadah. Kata beliau, katakan kepada jiwamu wahai manusia, bahwa rasa capek yang engkau rasakan pada saat beribadah kepada Allah itu akan segera hilang, tapi yakin pahalanya tetap tercatat di sisi Allah. Dan sebaliknya, jika syaitan datang, syaitan itu Bapak Ibu bukan cuman kalangan jin, bukan cuman kalangan iblis, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Bukankah kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nas paling terakhir, surat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jinnati wan nas. Berlindung kepada Allah dari godaan-godaan, bisikan-bisikan dari godaan, bisikan syaitan dari kalangan jin wan nas dan dari kalangan manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Syekh Ali Tontowi berkata begini, ini penting sekali Bapak Ibu. Syekh Ali Tontowi katakan begini, jika syaitan datang berbisik kepadamu untuk melakukan satu keburukan, tidak apa-apa, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Kan ini lumayan. Ya. Lumayan ini jumlahnya besar, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Jika syaitan datang berbisik seperti itu Bapak Ibu, maka katakan kepada jiwa kita bahwa kenikmatan yang kita rasakan pada saat melakukan keburukan ini akan segera hilang, tapi dosanya tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita mau pakai uang itu? Berapa lama bisa kita habiskan? Tapi berapa lama juga dosa kita tetap tercatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan. Makanya keburukan dan godaan-godaan syaitan, kalau kita langsung tanamkan seperti itu, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan keburukan, coba baca Qul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu surat ya, untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kalau ada, ini tips Bapak Ibu, kalau ada bisikan-bisikan untuk melakukan keburukan nanti di luar bulan Ramadan, kalau di dalam Ramadan jarang ya, di dalam Ramadan meskipun tetap ada juga orang yang melakukan keburukan. Nanti di luar Ramadan misalnya ada bisikan-bisikan untuk melakukan satu dosa dan satu keburukan, ya, kita tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sururin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malik. Ulang-ulangi terus sampai syaitan itu lari menjauh dari kita dan tidak lagi menggoda kita. Tapi Ustaz, saya sudah baca 10 kali tetap tergoda. Nah, ini. Tidak, insya Allah ya. Tidak, bukan sama-sama setan, tapi Nabi mengatakan ya. Dia bilang ibu sahib orang dua. Bisa jadi setan bilang, sudah Jo, percuma baca, sahib orang dua. Allahu Akbar. Lah Allah la quwata illa billah. Bapak Ibu, memang berat, kita masih hidup di dunia, kita manusia, berat sekali. Makanya surga itu tidak mudah didapat. Kalau mudah didapat itu bukan surga, diskon namanya. Ya. Surga itu susah. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa. Berzina, siapa orang tidak mau kalau ada kesempatan? Ya. Kalau ada kesempatan, Nabi Yusuf pun sudah tergoda. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ketika Zulaikha sudah menutup semua pintu, Nabi Yusuf sudah tergoda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah sangat ingin, ini manusia terganteng, tampan sekali di depannya. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sudah sangat ingin karena tinggal berdua. Kalau sudah tinggal berdua, yang ketiga adalah syaitan. Tapi kata Allah, laula arra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena Allah perlihatkan tanda untuk Nabi Yusuf, yaitu munculnya wajah Nabi Ya'qub bapaknya, maka mungkin sudah terjadi. Akhirnya ketika beliau melihat, langsung ingat, aduh kasihan orang tua saya, kasihan bapak saya, langsung dia berlari tinggalkan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf saja sudah tergoda, saya mau katakan, apalagi dengan kita, manusia biasa.
Ya, siapa yang tidak mau tergoda kalau ada orang datang misalnya proyek-proyek misalnya, mohon maaf, ya. Kalau misalnya datang proyek dan kasih mudah kamari dulu ini biar bos 10 juta. 10 juta. Ini 10 juta. Subhanallah, ya. Dalam hati, Pak, tipak mau bilang kari 1 juta saja saya terima, apalagi kalau bos 10 juta. Sadiki ya. Oh, Sadiki 10 juta. Sadiki itu 10 ya. Subhanallah, siapa yang tidak mau tergoda, Bapak Ibu? Kita manusia dan kita masih hidup sebagai manusia, pasti akan tergoda. Tapi subhanallah, ya, subhanallah. Kalau kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lari. 10 juta, sudah berapa lama saya akan habiskan 10 juta itu? Tapi subhanallah, berapa lama kira-kira saya akan diazab oleh Allah dengan 10 juta itu? Na'udzubillah. Dan berapa lama Allah cabut keberkahan dalam rumah saya gara-gara 10 juta itu? Berapa lama Allah akan cabut keberkahan saya gara-gara 10 juta itu? Saya lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi tidak berkah. Ya sudah 20 juta kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi mengatakan, masih ada waktu ya? Nabi mengatakan, inna syaitana yajri ala bni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir bersama dengan peraliran darah di dalam diri manusia. Jadi dalam diri kita, syaitan itu mengalir bersama dengan peraliran darah. Makanya ada bisikan-bisikan untuk melakukan keburukan dan seterusnya. Tidak ada orang lihat, ingat Allah Maha Melihat. Tidak ada orang dengar, ingat Allah Maha Mendengar. Tidak ada orang mengetahui, ingat Allah Maha Mengetahui. Nanti kalau sudah dapat tangkap baru, aduh, gara-gara 10 juta ini. Coba kalau saya tidak bikin ya. Tidak ada waktu untuk kembali lagi, memutar waktu untuk memundurkan waktu tidak mungkin, Bapak Ibu. Makanya kalau bisa, penyesalan itu selalu diletakkan di depan. Kalau bisa. Selama ini kan penyesalan selalu berada di akhir. Sekarang prinsip kita, saya menyesal dulu di depan. Bagaimana menyesal di depan? Maaf Pak, saya tidak mau terima itu. Biar nanti menyesal, saya tidak terima. Iya kan, pasti pulang ke rumah. Kenapa Anda tidak terima ya? Tapi alhamdulillah, lebih bagus saya tidak terima daripada saya terima kom bermasalah. Ya. Daripada saya bermasalah ke depan, lebih baik saya menyesal duluan tidak terima, Pak. Subhanallah, kita tidak tahu setelah itu keberkahan apa yang akan Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Dan kemudian amanah. Amanah, ingat Bapak Ibu jemaah sekalian. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk umur kita, termasuk setiap helaan nafas kita. Seandainya Allah mau minta bayar nafas yang kita gunakan setiap hari, tidak ada manusia yang paling kaya bisa membayar, Bapak Ibu. Seandainya Allah mau minta bayar bagaimana jantung memompa darah, kemudian ke ginjal dan dicuci, racun dikeluarkan dan sebagainya. Seandainya semua itu Allah minta bayar, tidak ada orang bisa bayar, Bapak Ibu. Tapi kadang orang lupa bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Makanya para ulama sangat membenci orang yang, mohon maaf kalau ada orang yang merokok, ada yang merokok ya. Para ulama sangat membenci hal tersebut, bahkan mengharamkan. Kenapa? Mereka mengatakan salah satu alasan mereka, Allah amanahkan tubuh yang bagus kepadamu, kenapa kamu rusak? Apa yang nanti akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, tidak usah Pak ku tunjuk. Merasa saja. Rasa-rasa saja. Mohon maaf, saya sebutkan itu cuma sebagai contoh, tapi kalau ada yang merasa alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan ya, Bapak Ibu. Allah akan mintakan pertanggungjawaban nanti kenapa kita rusak. Ini amanah dari Allah. Dengarkan sabda Nabi, Bapak Ibu. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'ah. Tidak akan bergeser Bapak Ibu. Bergeser. Kalau satu langkah ini melangkah. Bergeser itu cuma sedikit sekali. Ya. Nabi katakan tidak akan mungkin bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah harus menjawab dulu 4 perkara di antaranya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, an umrihi fi ma afna. Tentang umurnya, kemana dihabiskan umurnya? Kemana kita habiskan umur kita? Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fi ma abla. Lebih khusus lagi tentang masa mudanya, kemana dihabiskan masa mudanya? Allah akan mintakan pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang hartanya, uangnya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Untuk uang ini ada dua yang akan Allah tanya, dari mana kamu dapat dan kemana kamu belanjakan. Kalau cuma dari mana kita dapat, alhamdulillah kita dapat gaji yang halal. Tapi yang jadi persoalan, kemana kita belanjakan? Saya pakai main judi, ya Allah. Bagus kira-kira jawaban itu? Tidak mungkin bagus, Bapak Ibu. Ya, saya pakai menyabung ayam misalnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Atau saya pakai hari ini, jemaah sekalian, orang main judi itu gila sekali. Gila. Ya. Gilanya kenapa? Luar biasa syaitan menggoda mereka sampai dalam penentuan satu Ramadan dorang baku taruh akan. Baku taruh besok Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sampai dalam penentuan satu Ramadan. Kalau dulu kan cuma penentuan-penentuan, ya. Penentuan siapa juara Piala Dunia, ya. Juara siap Pilpres dan sebagainya, sampai Pilpres dorang baku taruh akan. Apa subhanallah. Ya. Kendati ada yang kalah, saya jujur, saya masih ada waktu ya, ini sedikit. Baru berapa bulan yang lalu saya bawa rombongan jamaah dan dia mengaku sendiri, ya, bahwa Pilpres kali ini dia pilih, ya, pasangan nomor sekian. Dan dia sudah sangat kecewa dengan pasangan nomor sekian. Kenapa? Karena dia kehilangan satu mobil gara-gara dia. Dia bataru dengan satu orang Kalimantan, bataru satu mobil, dan dia bangga bicara di hadapan, hari ini, tahun ini saya akan dua mobil Ustaz, tapi saya pilih nomor sekian. Pak, jangan bangga dengan dosa. Ya, orang-orang berusaha menyembunyikan dosa, ada orang yang justru bangga menampakkan dosanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Seandainya Bapak dapat dua mobil, itu justru lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan? Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu agama yang dia dapatkan, apa yang sudah diamalkan dari ilmu tersebut? Apakah cuma sekedar dia dengar, dia tidak amalkan? Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, terakhir saya ingin mengatakan bahwa amanah buat kita semua juga adalah Ramadan. Ini terakhir saya mau sampaikan. Berapa banyak orang yang mungkin sebelum Ramadan sangat berharap bisa berjumpa dengan Ramadan supaya Allah ampuni dia nanti di Ramadan. Tapi ternyata beberapa hari sebelum Ramadan datang meninggal dunia. Sekarang kita Allah berikan kesempatan berjumpa bahkan sudah di pertengahan dari Ramadan. Itu adalah amanah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, maka apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi perubah, ya, batu loncatan buat kita untuk semakin menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi lebih baik dalam amanah-amanah yang setiap kita emban, yang kita emban, baik itu amanah dari Allah atau amanah dari pekerjaan kita, ya, menjadi lebih kita jaga amanah-amanah tersebut dengan kejujuran kita karena kita sudah terlatih dari bulan suci Ramadan insyaallah. Wallahu taala a'lam, ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya saya kasih panjang itu supaya tidak ada lagi tanya jawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya masih ada kesempatan tanya jawab, bisa. Ya, silakan.